Halo teman-teman, balik lagi bersama saya dan kali ini saya akan mengunboxing paketan ini ya. Ini baru saja datang paketan dari JLD Tools. Ini apa aja isinya? Langsung aja kita buka teman-teman. Oke, langsung aja kita buka seperti ini. Dan ini ada beberapa alat yang saya beli kemarin dan baru datang ya. Kita buka aja seperti ini. Nah, seperti ini isi dari paketnya teman-teman. Itu yang pertama, ini ada bor listrik, bor tangan, mesin bor drill matching, dan ini ada pisau gergaji ya, gergaji tangan, dan ini ada gerinda tangan. Wah, mantap sekali seperti ini. Kita buka satu persatu ya teman-teman ya. Kalau nggak cukup waktunya, kita lanjut video selanjutnya teman-teman. Oke, kita buka gerindanya dulu. Seperti ini, kita coba buka apa aja isinya. Wah, mantap sekali. Ini gerinda dari JLD Tool. Nah, Jerman teknologi, kita fokuskan dulu. Wah, mucapan 220 volt 480 buat ya. Untuk kelengkapannya kita coba buka. Ada apa aja? Ada buku panduan, instruksi manual, dan ini ada pengamannya seperti ini. Ini buat sini ya. Wah, ada pegangannya juga. Ini ada mata potong untuk gerinda, asli dari JLD juga. Dan ini buat amplas, buat peras 80 meter metal box. Mantap sekali, ini sudah ada matanya dua dari JLD Tool juga. Untuk ini ada apa ini? Ini ada per ya, buat apa kurang tahu saya. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, ini apa fungsinya? Saya juga masih belum jelas. Wah, mantap sekali ini. Kita masukkan dulu, lanjut untuk barang yang satunya lagi. Wah, ini juga tadi belum tak sebutin ya, ini buat ngancing. Ini kita singkirkan dulu. Dan di sini ada gergaji tangan. Wah, ini tiga fungsi ya teman-teman ya. Ada, nah, buat potong aluminium, potong kayu, kok potong kayu, potong apa ini namanya, paku, dan pipa, dan kayu. Ini mantap sekali, buat potong apa aja bisa ya. Yang nggak bisa buat potong rambut. Kita buka aja. Mantap sekali packingnya. Untuk packingnya itu sangat aman teman-teman ya di sini. Wah, seperti ini. Oh, ada kartu garansinya tadi buat gerindanya, karena saya beli di official shop. Saya buka yang ini. Nah, seperti ini, kecil sih
kecil tapi fungsinya lumayan lengkap ya. Ini ada cadangan sama ya untuk ukurannya. Ada cadangannya 4 biji. Jadi aman kalau teman-teman pisaunya udah tumpul, gergajinya udah tumpul bisa diganti. Dan ini buat gergaji kayu, teman-teman. Ini lebih kuat ya. Ini langsung dipasang di sini. Kita copot ininya langsung pasang ke sini. Dan ini bautnya seperti ini, teman-teman. Kuncinya apa ini? Kunci L. Kunci L ya. Nah, seperti inilah pokoknya, mantap sekali. Ini buat penguncinya juga. Oh, ini apa ini namanya? Kurang tahu. Buat kunci ini ya kayaknya. Wah, mantap. Kita lanjut langsung aja, kita buka di sini, teman-teman. Kita buka. Ada apa isinya di dalam? Kita buka menggunakan arit. Ini sangat kuat sekali ya. Tuh packingnya sangat super di sini. Kita perlu bantuan senjata tajam ya, teman-teman. Nah, kita buka, teman-teman. Wah, mantap. Dan seperti ini. Kita lihat apa aja yang ada di dalam. Isinya itu apa aja? Oh, ini ada pisau atau mata bor dari Jetul 5 pieces woodworking drill. Jadi buat ngebor kayu, teman-teman ya di sini. Bonus ini, bonus buat ubur kayu. Ada 5 biji. Terus ini bornya seperti ini. Buat 220 volt, 380 watt, 10 mm. Jadi buat ngebor kayu, teman-teman ya di sini. Saya belinya yang ukuran kecil. Jadi enggak terlalu besar. Karena dengan harga berapa itu kemarin ya? Murah ini. Mana bukanya ini? Wah, ini bentar-bentar. Nah, ini isinya 3 mili, 4 mili, 4,5, 6 dan 8 ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Untuk isinya paket yang baru saja tak beli. Ya, seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini, teman-teman ya. Kita lanjut untuk besok berkarya. Jumpa lagi dengan video saya atau saya pribadi di karya-karya yang selanjutnya, teman-teman ya. Oke,